Setelah absen selama 5 tahun dan terakhir dilaksanakan pada tahun 2017, Dangdut Akademi 5 akhirnya digelar di tahun 2022. Salah satu ajang pencarian bakat terbesar di tanah air ini selalu ditunggu-tunggu oleh pecinta musik dangdut Indonesia. Karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, Indosiar menggelar audisi secara online yang dibuka sejak tanggal 7 Februari lalu hingga 31 Maret mendatang. Berbeda dari sebelum-sebelumnya, The Academy 5 tidak ada pembatasan domisili, sehingga peserta dari Sabang sampai Merauke bisa mengikuti audisi ini. Selain itu, yang menariknya lagi karena para alumni The Academy juga dilibatkan menjadi dewan juri saat audisi, seperti pada hari Selasa yang lalu. Fildan mengaku sangat senang bisa menjadi juri audisi online The Academy 5. Juara The Academy 4 itu juga sudah tidak sabar bertemu dengan peserta audisi dan lahirnya para penyanyi dangdut pendatang baru. Pasti sangat menyenangkan sekali. Fildan terima kasih kepada Indosiar untuk menjadi juri online. Siapa yang akan maju nanti? Siapa yang akan lolos? Senang banyak bakat-bakat dangdut yang akan datang, ujar Fildan. Setelah mengikuti audisi, beberapa peserta pun sempat berbincang-bincang dengan awak media. Mereka bercerita tentang pengalamannya saat audisi online hingga tujuannya mengikuti The Academy 5. Salah satunya adalah Jannah yang berasal dari Situbondo, Jawa Timur. Gadis berusia 23 tahun itu mengaku mulai menyukai musik dangdut karena mendengar suara Lesti. Ia pun terinspirasi untuk menjadi penyanyi dangdut seperti Lesti. Jannah pun menceritakan bahwa pernah mendapat hadiah baju dari Lesti. Karena ia memang adalah Lesti Lovers yang selalu hadir ketika Lesti datang ke Jawa Timur. Jannah yang juga suka menyanyi dari panggung ke panggung itu berjanji akan memakai baju dari Lesti saat nanti lolos audisi. Jannah kebetulan Lesti Lovers Jawa Timur, jadi setiap Dedi konser di Jawa Timur selalu hadir jadi pasukan joget, kata Jannah. Jannah pernah nyanyi pakai baju yang terbuka banget kayak biduan gitu, terus bapaknya Dede komen lain, kali-kali kalau nyanyi bajunya jangan terbuka lagi, kalau dikasih baju Lesti mau nggak? Mau banget, jadi dikirim sama Dede, mau dipakai bajunya nanti kalau lolos, pungkas Jannah.